Daihatsu bekerja sama dengan Aztek kembali menyelenggarakan turnamen bulu tangkis bertajuk Daihatsu Aztek Open 2017. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Daihatsu dihadirkan dua mantan atlet bulu tangkis nasional yang pernah menjadi peraih medali emas di Olimpiade Barcelona tahun 1992 lalu, Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Pasangan suami istri pendiri Aztek ini siap membantu PBSI dalam menjaring dan membina bibit unggul bulu tangkis dari berbagai kota untuk menjadi pemain andalan dan diharapkan kelak menjadi juara dunia. Aztek itu adalah singkatan dari Alan Susi Teknologi, di mana yang menjadi founder adalah selain Alan, saya sendiri. Turnamen itu sendiri dibagi dalam beberapa kategori umur, mulai 11 tahun hingga veteran. Dan rencananya akan dimulai pada 24 hingga 28 April 2017 mendatang di Gedung Sumpah Pemuda Wai Halim. Sebelum turnamen, pasangan Alan dan Susi juga akan melakukan coaching klinik pada hari Senin mendatang. Kita harapkan juga di luar Jawa, kita ingin mencari bibit unggul yang ya kalau bisa itu bisa menjadi sumbangsi untuk prestasi bulu tangkis ke depannya. Tim Liputan TV Lampung melaporkan.